kapan sih berakhirnya? Dari bangun, tiktokan, terus tidur lagi, tiktokan, tidur lagi, tiktokan, tidur lagi. Hah? Apaan ini? Masa ada hantu yang bisa main sosmed? Apa namanya ini? Hantu Yoteno. Gila, sumpah, takut ah! Hah? Suara apaan tuh? Copek, pagi-pagi teriak-teriak. Ya aku pakai kata-kata kekinian. Aduh, mamaku kan gak tahu kata-kata sosmed. Coba, apa sosmed? Ya, sosmed itu kayak internet-internet, berita-beritaan gitu loh, Ma. Alah, mana ada hantu bisa main HP? Emang hantunya masuk ke HP? Ih, beneran itu, kalau gak percaya tuh lihat sendiri. Coba Mama lihat. Apaan? Muncul-muncul biasa kok. Bukan, Ma, ya ampun mamaku. Dia itu lagi bahas ada hantu yang bisa nelpon kita malam-malam. Namanya itu hantu Yoteno. Hah? Ada hantu bisa nelpon malam-malam? Jangan dibanting HP-nya Jope. Itu HP-nya Jope yang satu-satunya, Ma. Itu juga dibayarnya masih pakai kredit, cicilan, belum lunas. Mama lupa. Enggak tahu, udahlah. Oh, enggak mau tahu, Ma. Jadi merinding ini. Siapa yang dilempar handphone siapa? Bentar. Aha, apa aku pura-pura jadi hantunya ya? Terus ngerjain mama, kayaknya seru nih. Ganti kontak aku jadi namanya Yoteno. Akhirnya berhasil. Halo. Pasti ini telepon lagi.
udah tahu, udah ketahuan itu kamu. Kenapa masih telepon-telepon lagi? Pakai suara apa itu? Hah? Enggak, Mas, Jope enggak telepon lagi. Tadi kamu telepon lagi kan? Iya, Jope memang nelpon, tapi cuma satu kali doang. Udah nih, jujur aja. Daripada Mama capek-capek kamu. Jope enggak telepon lagi. Terus habis itu, Jope bikin benteng pertahanan. Benteng pertahanan? Hah? Siapa sih main nelfon lagi? Ya gak tahu, kamu lah palingan. Enggak, Ma. Bentar-bentar deh, emang dia ngomong apa? Yang tadi yang Mama ngomong apa? Jangan-jangan coba deh Mama cek lagi, telfon lagi coba. Oke, Mama cek ya. Awas ya kalau itu benar-benar kamu. Nggak usah pura-pura lagi. Mati copek. Udah ya copek, Mama itu udah ketahu itu kamu. Oke, Mama cek. Awas kalau itu kamu ya. Sorry. Gimana guys? Guys dilempar guys. Gimana guys?